Yo, ayat kursi ku wajo. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasyrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo, jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwa, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasyrobu, tentu kualitas fadhailnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalamu. Wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat ini apa loco, ngapa turu woco, di mana mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi.